Hai guys, balik lagi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. So, spesial di hari Lebaran. Di video kali ini saya akan membahas atau menceritakan sejarah tentang kaum muslim yang memerangi ribuan orang kafir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan menurut saya pribadi, film ini sendiri banyak banget pesan yang disampaikan ya. Mulai dari bagaimana baginda Nabi Muhammad menyebarkan agama muslim dan bagaimana perjuangan kaum muslim untuk memusnahkan pasukan berhala pada kala itu. So, gimana kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke alur film ceritanya. Film diawali pada tahun 610 sebelum Masehi. Pada saat itu, kota Mekah dipimpin oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Abu Sofyan. Banyak dari para penduduk yang masih menyembah berhala pada zaman itu. Abu Sofyan's wife. Lalu kemudian scene beralih dengan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Zaid. Zaid kemudian bertanya kepada Abu Thalib tentang kecemasannya kepada keberadaan Nabi Muhammad di saat beliau masih juga belum kembali dari Gua Hiro selama menerima wahyu. Dan singkat cerita, sepulang beliau dari Gua Hiro, tiba-tiba saja Abu Sofyan dan komplotannya pun datang ke rumah Nabi Muhammad. Di sana mereka berbincang bersama Abu Thalib untuk menyampaikan pesan agar Nabi Muhammad tidak lagi menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam di kota Mekah. Lalu sebagai gantinya, Abu Sofyan akan memberikan otoritas, kunci Ka'bah, serta beberapa uang hingga Abu Thalib menyampaikan kepada Abu Sofyan bahwa Nabi Muhammad memilih untuk menolak semua hal itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Ammar bin Yasir yang sedang berdiskusi bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sepulang dia ke rumah tanpa sengaja, Ammar memecahkan sebuah berhala yang dimana seperti yang kita tahu pada zaman itu berhala seringkali disembah oleh manusia. Mengetahui hal itu, Ammar langsung menasehati kedua orang tuanya agar tidak menyembah berhala kembali dan memintanya hanya untuk menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So my, it is the custom. Namun tanpa dia sadari, percakapan tersebut telah didengar oleh kedua orang suruhan dari Abu Sofyan. Sehingga di saat Ammar sedang menuju ke tempat Nabi Muhammad, kedua orang itu langsung menangkap Ammar, lalu membawa dia ke hadapan Abu Sofyan. You, so now you speak up, young man. What does Muhammad say? God reveals his message to Muhammad. He remembers every word, then he tells it to them. Di dalam perbincangan antara Ammar dan juga Abu Sofyan, Ammar sempat mengatakan bahwa semua derajat manusia semuanya sama di mata Allah, meskipun dia seorang budak sekalipun. Dan akibat perkataan darinya itu, ternyata hal itu menyinggung salah satu komplotan Abu Sofyan bernama Umayyah. Dia langsung memerintahkan seorang budak yang bernama Bilal untuk menyiksa Ammar. Whip him! Obey them. Namun, di saat Bilal akan bersiap-siap akan mencambuknya, dia memilih untuk tidak menuruti perkataan dari majikannya itu, lalu membuang cambuk tersebut. Dan akibat tindakan barusan, sebagai gantinya, Bilal lah yang diberi siksaan hukuman cambuk, dan tubuhnya kemudian ditindih oleh batu besar sambil dipertontonkan kepada semua orang. Tidak lama kemudian, Zaid yang pada kala itu sudah disuruh oleh Abu Bakar tiba di sana. Di sana, dia meminta agar melepaskan Bilal dan sebagai gantinya, Abu Bakar akan memberikan uang sejumlah 200 dinar kepada Umayyah.
dan pada akhirnya kesepakatan itu pun langsung diterima. Singkat cerita, kini para sahabat-sahabat Nabi seperti biasa di sana mereka mulai keluar untuk berkhotbah dan juga menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru Mekah. Hingga pada akhirnya komplotan dari Abu Sofyan mulai memprovokasi para penduduk kota agar menghentikan para sahabat Nabi tersebut. Sampai-sampai mereka langsung dilempari dan juga dipukuli oleh para penduduk kota akibat sudah terprovokasi. Namun untungnya seorang pejuang muslim yang bernama Hamzah bin Abu Muthalib datang menghentikan amukan para warga itu. Muhammad is a fraud. Dan semenjak kejadian tersebut, banyak dari orang-orang Islam yang disiksa habis-habisan oleh orang kafir Quraisy, termasuk Amar dan juga kedua orang tuanya menjadi korban kekejaman dari mereka semua. Mengetahui hal itu, lalu kemudian Hamzah dan juga para sahabat Nabi pun datang. Namun ternyata mereka ini sedikit terlambat akibat mendapatkan penyiksaan yang telah selesai dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dan hanya berhasil menyelamatkan orang-orang yang masih bisa bertahan hidup. Dikarenakan sekarang keselamatan dari para sahabat-sahabat Nabi mulai terancam, Nabi Muhammad SAW meminta kepada para sahabat yang lainnya agar segera mengungsi ke kota Abyssinia untuk sementara waktu. Namun ternyata hal itu pula disusul dengan Abu Sofyan yang lagi-lagi memerintahkan semua bawahannya untuk menghasut raja dari kota Abyssinia agar tidak menerima orang-orang muslim di kotanya. Dan di saat para sahabat Nabi dan juga orang suruhan dari Abu Sofyan sudah saling bertemu di kerajaan itu, awalnya di sana mereka sempat berdebat satu sama lain. Yang dimana sang raja yang pada kala itu sempat terhasut oleh perkataan dari orang suruhan dari Abu Sofyan, namun setelah dia ini sudah mendengarkan penjelasan dari para sahabat Nabi, akhirnya sang raja mengizinkan para sahabat Nabi tinggal di kotanya secara damai. Di sisi lain, Abu Sofyan yang sudah mendengarkan kabar tersebut, sontak dia pun langsung murka. Lalu untuk melampiaskan semua kekesalannya itu, dia kemudian mengusir para kerabat Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah secara paksa. These were the worst when Khadijah, Muhammad's wife for 24 years. Hari itu pula ternyata bertepatan dengan hari wafatnya Abu Thalib yang merupakan paman dari Muhammad SAW. Sehingga semenjak saat itu rombongan dari Nabi Muhammad memutuskan untuk pergi ke kota Madinah. Sementara itu, kini dia pun sekarang sudah tiba di kota Madinah dan langsung disambut hangat oleh para penduduk kota. Sehingga banyak dari para penduduk di sana yang menginginkan agar Nabi Muhammad menempati tempat tinggalnya. Namun, agar tidak terjadi salah paham, salah satu sahabat Nabi menyarankan agar seekor unta sajalah yang menentukan untuk tempat tinggal Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai unta itu pun berhenti di suatu tempat yang nantinya akan dibangun sebuah masjid di sana. Here we will build the house of the prophet. And our first meeting place, the prayer.
Setelah itu, semua orang-orang kemudian berbondong-bondong membuat sebuah masjid pertama yang dibangun, yaitu Masjid Quba, disusul dengan lantunan suara azan di saat masjid selesai dibangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di kota Mekah, Abu Sofyan yang pada kala itu merasa kesal kembali, dia kemudian memerintahkan para komplotannya untuk segera menjarah dan juga mengambil barang-barang berharga milik kaum muslim yang mereka tinggalkan di kota Mekah. Lalu barang-barang itu rencananya akan dijual di kota Damaskus. Sampai-sampai kabar tentang berita penjarahan itu pun langsung didengar oleh kaum muslimin di kota Madinah. Sehingga Hamzah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan perlawanan kepada orang kafir Quraisy yang telah menindas dan juga merampas barang-barang berharga milik mereka. Sampai pada akhirnya beliau pun menerima wahyu dari Allah untuk melawan penindasan yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslim. Namun dengan syarat jikalau kafir Quraisy menyerah, kaum muslim tidak boleh menghabisi atau melanjutkan pertempuran tersebut. Singkat cerita, kini sejarah tentang Perang Badar pun akan segera dimulai. Namun, sebelum berlangsung, Bilal terlebih dahulu menyampaikan sesuatu dengan melarang kaum muslimin untuk melakukan penyerangan kepada anak kecil, wanita, serta orang yang sudah tua. Dan hanya berfokus untuk memerangi orang-orang yang telah menindas dan juga mengambil hak-hak mereka saja. Subhanallah, benar-benar istimewa ya guys. Lalu tidak lama kemudian, pasukan kaum kafir Quraisy datang ke medan pertempuran yang dipimpin oleh seorang mertua dan juga adik ipar dari Abu Sofyan. Awalnya, pertarungan itu pun hanya berfokus kepada ketiga orang terkuat di antara kedua pasukan itu. Namun, di saat orang-orang kafir itu berhasil dikalahkan, pertarungan dari semua prajurit pun langsung terjadi. Pertempuran cukup berlangsung sengit di antara kedua belah pihak, sampai pada akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah mendengarkan tentang kekalahan orang-orang kafir Quraisy serta kejadian meninggalnya ayah dan juga saudaranya, hal itu ternyata membuat istri dari Abu Sofyan bernama Hindun berniat membalaskan dendam kepada kaum muslim termasuk kepada Hamzah. Dengan menyewa seorang budak berkulit hitam yang pandai melemparkan sebuah tombak untuk menghabisinya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian pasukan dari kaum Quraisy kembali bergerak dengan ribuan pasukan di bawah kepemimpinan orang bernama Khalid bin Walid. Hingga pertarungan sengit di antara kedua belah pihak pun kembali terjadi. Di dalam pertempuran kali ini, seorang budak berkulit hitam orang suruhan dari Hindun, akhirnya dia berhasil mendaratkan sebuah tombak ke arah Hamzah. Sampai pada akhirnya, Hamzah pun harus tewas
di dalam pertempuran kali ini. Hal itu pula disusul dengan kekalahan pasukan Muslim dikarenakan mereka sudah kalah jumlah. Beberapa hari setelah kejadian perang Uhud, kaum muslimin dan juga orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun ke depan. Dan kesepakatan itu pun dimanfaatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi untuk memperluas ajaran-ajaran Islam dengan berkhotbah di berbagai kota di seluruh Arab. Sehingga pada akhirnya Khalid bin Walid dan juga Amr bin Ash yang tadinya musuh para kaum muslimin, kini mereka memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah. I'm sorry, I came in here wearing... Lalu di suatu hari di saat kaum muslim berkumpul, tiba-tiba saja mereka langsung diserang oleh orang-orang misterius yang mereka curigai sebagai orang kafir dari kaum Quraisy. Sampai pada akhirnya Abu Sufyan memutuskan untuk datang ke Madinah dengan mengelak tentang penyerangan semalam. Namun akibat kaum muslimin yang tidak mempercayainya lagi, kini gencatan senjata di antara kedua belah pihak pun akhirnya terpaksa harus dibatalkan. I am the leader of Mako. Lalu disusul dengan para kaum muslimin yang berjumlah ribuan orang bergerak menuju ke kota Mekah, namun bukan untuk berperang bahkan melakukan kekerasan, melainkan mereka ini hanya membersihkan Mekah dari pajangan-pajangan berhala yang telah menghiasi kota Mekah. Dan di akhir film ini kita diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memasuki Ka'bah. Lalu film pun selesai. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Between Muslims there are no races and no religions. Nor must you take anything from your brother. So, itu dia guys, sedikit sejarah tentang penyebaran agama muslim di kota Madinah pada dahulu kala. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membuat kalian, terutama saya pribadi, menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi ya. Okelah, itu saja sedikit cerita di hari lebaran ini. Seperti biasa, kalau kalian suka boleh banget buat kalian buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.